Sekarang kita mau berbuka puasa. Waktunya kita menuju salah satu kafe yang sudah legendaris di Kota Medan. Sebelumnya dia di Gedung Mandiri. Nah, Gedung Mandiri depan Bank Sumut. Sekarang dia sudah pindah ke Jalan Bundaran. Sekarang dia sudah pindah ke Jalan Suryo, depannya Bank BNI, dan di sebelahnya Hotel Pardede Medan. Nah, ini sekarang kita menuju ke tempat ya untuk acara buka puasa. Anda sudah melihat bank ini, Bank BNI. Nah, dan bundaran, kita belok ke kiri. Oke. Okay. Dan kalau Anda sudah lihat itu ada Singapore National Academy. Nah, di depannya inilah Brothers. Jadi ruangannya udah makin bertambah ya, makin banyak dan makin luas. Jadi sini tetap ada ruang no smoking ya. Ini ruang smoking. Nah, di sana juga bagian ada ruang smoking di ruangannya. Dan ini ruangannya untuk yang VIP. VIP 1 sama VIP 2. Nah, jadi ini resminya kemarin ya, bulan 1 pas Imlek acara launchingnya gedung baru. Resmi pindah Brothers. Karena selama ini para customer yang pencari masakan-masakan Brothers yang sudah the legend. Nah, jadi pasti sudah mengerti masakannya dan tempatnya. Dan sekarang makin luas tempatnya dan makin terbuka. Oke, jadi ini ruangan VIP-nya. Jadi ini kalau untuk ini aja kapasitas berapa orang? 8 orang. Iya. Ruangan tidak ada kena cas, tapi kita hanya di cas makan saja. Paling sedikit 1,5 juta. Dan ini ruangannya bisa dibuka. Digabungkan bisa 20 orang ya. Nah, jadi kalau digabungin bisa jadi 3 juta. Karena dua ruangan dijadikan satu. Nah, jadi ini ruangannya bagi saja. Ada kena cas lagi enggak? Enggak ada. Kok bisa bikin acara-acara? Kalau bikin acaranya, ya ini jadi kamu.
Jemput aja gitu ya? Oh gitu, nggak bisa standing party atau apa gimana? Nggak bisa? Bisa makan di tempat? Oh, manajer lagi ya? Oke. Okay. Okay. Dan di sini juga ada ruangan untuk anak bermain ya. Nah. Nah. Wudhu dan musola, sholat itu sholat bisa ada. Nah, di sini juga ada kepalikan ya, santai. Kamar mandinya ada tiga, di sini satu, bagian sana saya satu, di belakang juga satu. Ini ruangan untuk yang smoking ya, ruangan untuk smoking. Minuman Pamelo Jail. Nah, jadi satu pickup ini bisa dapat dua atau tiga atau empat. Ini apa? Sama ikan salmon. Ini nggak pakai penyedap ya, bu? Dua-duanya ya. Ini nggak pakai penyedap ya? Ya. Ini yeah. Is, makin besar sini ya. Nah, ke sana makin cilik-cilik, sekarang makin besar.
Ini bakwan dari BLD yang biasa dari Whole Chicken. Nah, sekarang potongannya makin besar. Nah, kemarin waktu di Gedung Lama ini potongannya kecil-kecil.